pencurian sejumlah pakaian oleh rombongan ibu-ibu di sebuah butik terekam kamera CCTV menggegerkan media sosial. Video rekaman CCTV itu menjadi viral usai diunggah oleh akun @rokanisa. Rekaman video tersebut memperlihatkan sekawanan ibu-ibu memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan depan sebuah butik lalu masuk ke dalam. Keempat perempuan berhijab itu diduga mencuri beberapa pakaian dari butik tersebut. Tiga wanita itu terekam kamera CCTV mengobrak-abrik pakaian gamis yang terpampang di gantungan baju. Mereka memiliki lagak seperti sedang memilih-milih baju, akan tetapi ketiga wanita tersebut rupanya memasukkan beberapa pakaian secara brutal ke dalam sebuah tas. Supaya rencana aksi yang diduga sebagai pencurian tersebut semakin berjalan lancar dan mulus, salah satu dari keempat perempuan itu bertanya-tanya mengenai baju kepada pelayan butik tersebut. Karyawan butik yang hanya terlihat ada satu orang saja itu pun meladeni sang perempuan tersebut. Sementara itu, ketiga perempuan lainnya sibuk memasukkan pakaian ke tas mereka sambil berjaga-jaga menengok kanan-kiri dan depan belakang agar tidak ketahuan.